rasanya adem. Dapat lo. Bro, mau kemana? Mancing lah tuh di situ. Mau mancing di mana? Di situ. Bro, sini. Muka lu tuh ganteng, cuman otak lu tipis. Mancing gua sembarangan lu. Lah, emang tipis. Di situ kan emang ada ikannya. Lu lihat tuh, airnya bening. Terus pohon airnya enggak ada. Itu menandakan enggak ada kehidupan. Lu di sini aja mancing. Ikannya banyak. Gede-gede. Bener? Ya, masa gua bohong sama lu, bro? Emang udah dapet? Belum. Ya maksudnya kan belum, ini gua baru naikin yang pancing. Tak, gua ceburin. Oh iya. Lu dapet di sini. Udah umpannya, coba lihat umpannya. Nih, tuh. Ah, cakep. Kan? Sini aja. Nah. Jangan banyak ngobrol kalau mancing. Pake belibet lagi. Boh. Dapat. Belum juga . Jangan kita murah. Dia cenut-cenut, bro. Lo getok pala gue, bro, Agak, sabar, orang yang tidur juga. Yen intawangan melintang cahayu. Astagfirullahaladzim. Akhir zaman, pacaran di sini. Woi! Lu pada ngapain di sini? Hah? Mancing. Emang kagak ngeliat apa? Mancing, Pak. Nih si Bro ngomongnya bener nih, lagi mancing. Emang lagi macul. Bro. Iya. Ganggu aja. Mancing. Entar dulu. Ngapa dia gangguin kita sih? Emang siapa lu? Gua tutup ember. Gua ini pemilik kolam ini. Semuanya tuh gua yang punya. Nah kalau udah punya ya udah, maksudnya apaan? Ini kan kita mau mancing berdua, jangan ganggu. Maju. Kamu tahu, ini kolam ikannya kagak ada. Ikannya sudah pindahin sonono, empang sebelah. Sampai mati juga nggak bakalan dapat. Ini di sini. Ini kagak ada ikannya, ini di sini. Kagak ada. Nggak boleh begitu, Mas. Ini manusia bukan ikan. Kalau ikan cara nangkapnya begini, Mas.